itulah yang saya harapkan kita akan capai sehingga hujung tahun ini. Memahami bukan sahaja hala tuju FELDA yang baru, tetapi pintar dengan memperbuat sesuatu untuk mencapai sasaran-sasaran. Anda semua memahami dan memberi kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin kita yang baru. Kalau nampak perbezaan, tengoklah on the positive side. Apa pengalaman atau kemahiran yang pemimpin-pemimpin di antara anda itu ada yang memberi wawasan untuk kita. Asuhlah kemahiran sendiri supaya kita capai apa yang saya katakan dahulu, iaitu unconscious competency untuk tahap kecemerlangan. Tunjukkan kepada pemimpin potensi-potensi anda, bermakna tunjukkan kegagahan anda, memberi pandangan yang berlainan, memberi cadangan yang menambah nilai, mencapai sesuatu dengan tolong-menolong yang orang Indonesia suka berkata, luar biasa, Pak. Kita ada niat strategik memupuk pemimpin berbakat. Jadi, anda yang ada potensi, sila ambil tapak ke hadapan.